there lies a magic spark that lights the fire of our imagination. And since the dawn of man, the strength of just I can has brought together people of all nations. There's nothing ordinary in the living of each day. There's a special part every one of us will play. Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power of the dream. As the world gives us its best, to stand apart from all the rest, it is the power of the dream that brings us here. Your mind will take you far, the rest is just your heart. You'll find your fate is all your own creation. And every boy and girl, as they come into this world, they bring the gift of hope and inspiration. Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power. Child and man, it's the moment that you think you can't, you'll discover that you the fire of our imagination. And since the dawn of man, the strength of just I can has brought together people of all nations. There's nothing ordinary in the living of each day.
There's a special part every one of us will play. Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power of the dream. As the world gives us its best, to stand apart from all the rest, it is the power of the dream that brings us here. Your mind will take you far, the rest is just your heart. You'll find your fate is Halo, selamat malam Kak Diana. Kak Diana. Selamat malam. Halo Kak Diana. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang lagi di rumah atau lagi di tempat lain, Kak? Sorry, baru join. Iya, ya, agak putus. Oke, Kak. Iya. Jadi posisi lagi di rumah. Lagi di rumah ya, lagi di Bandar Lampung ya, luar biasa. Bandar Lampung. Koneksi antara Tangerang dan Bandar Lampung secara langsung melalui Zoom. Dan di sini juga udah hadir nih ada Kak Yunita. Halo Kak Yunita. Halo. Jadi kita beda lokasi tapi bisa langsung sharing untuk hal yang kita mau bahas di malam ini ya Kak Diana ya. Oke. Oke. Rasanya peserta Zoom juga udah lumayan banyak. Kita bisa langsung mulai aja ya untuk proses sharingnya tentang sukses buat startup tanpa modal. Namun sebelum itu, di sini pastinya kita semua mau tahu juga ya tentang Kak Diananya seperti apa. Tapi sebelum lanjut juga, untuk seluruh peserta Zoom bisa rename namanya berdasarkan asal kota dan underscore nama. Jadi biar kita bisa lebih mengetahui nih, teman-teman baru kita dari Sabang sampai Merauke ada berapa banyak sih, dan wah pasti keren banget kalau misalnya Ai sendiri saat ini bisa memiliki teman baru Kak Diana dari Bandar Lampung yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan sama sekali. Sebelumnya cuma berpikir temennya cuma daerah kota Tangerang aja, tapi ternyata bisa juga beda kota ya. Iya. Yeah. Oke, Kak Diana dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita bisa satu sama lain saling kenal juga, dan pastinya seluruh peserta Zoom juga bisa saling kenal terhadap Kak Diana. Oke, ya terima kasih Mbak. Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh AR. Alphabet Inkubator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu representatif lah dari Kota Bandar Lampung. Nama saya Diana, biasa dipanggil juga Diana, usia sekitar 30 tahunan. Aktivitas sekarang insya Allah salah satu menjadi abdi negara di salah satu instansi pemerintahan. Sejauh ini baru punya, sudah menikah, sudah memiliki satu orang anak, dan sehari-hari sih masih ya seperti itu. Sambil usaha juga tentunya Mbak, karena kan walaupun sebagai abdi negara, tetap aja harus membumikan yang namanya usaha. Karena dengan kita berusaha untuk menjadi seorang pengusaha, bisa menuju Indonesia yang bebas merdeka secara finansial. Terima kasih. Keren banget. Kak Diana, jadi even Kak Diana udah married, kemudian seorang abdi negara ya, ASN ya, tapi tetap ingin dan ada keinginan untuk bisa sukses di usahanya ya.
Karena kan nggak ada batasan usia nih, apalagi zaman saat ini yang lagi hits tentang bisnis digital yang mengarah untuk menciptakan startup yang luar biasa banget, pastinya di ulasan kita malam ini akan membahas hal itu ya. Karena dari sisi Kak Diana juga kan memiliki keinginan untuk bisa lebih grow up lagi startup yang memang sudah di-build oleh Kak Diana ya. Benar-benar. Oke, untuk seluruh rekan Zoom yang ada di Zoom malam ini bersama-sama kita semua, tadi udah kenalan sama Kak Diana, tapi masih pasti lagi tanda tanya, saya ini siapa sih? Kalau dari tadi tiba-tiba langsung, siapa nih? Ngomong-ngomong aja gitu. Oke, biar lebih asik ngobrolnya juga, kalau misalnya nanti ada ngomong gue, lo atau guys, gak apa-apa lah ya, kan kita masih muda, ya kan? Jiwa mudanya jangan sampai padam ya, kita harus terus meronda kayak kita. Oke, perkenalkan, di sini ada Ai, biasa dipanggil Mamoy. Ya, jadi kalau di nama saya di situ ditulisnya Mamoy, biasa, kenapa Mamoy ya? Padahal namanya dari Ai, ya biasalah ada cinta juga, karena saya juga seorang apa ya, ibu, seorang istri, terus juga seorang kakak ya, seorang Mamoy yang disayangi oleh seluruh anak-anak yang saya asuh juga, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya bagaimana ya cara kita untuk sukses buat startup tanpa modal? Mungkin nggak ya? Pastinya sih itu sebuah tanda tanya besar untuk kita di zaman sekarang ini. Kenapa ya? Karena orang berpikirnya masih dengan cara kalau mau buat usaha harus punya modal dulu. Walau misalnya sampai mesti jual sawah, jual tanah, pokoknya mesti ada modal atau bahkan sampai minjam-minjam dan sebagainya macamnya. Padahal di zaman saat ini sangat mungkin untuk bisa membuat startup tanpa modal. Nah, gimana nih tips and triknya? Kenapa Mamoy bisa sampai ngomong kayak gitu ya? Apakah itu hanya sebuah mimpi atau misalnya itu sebuah hal yang itu sih nggak berdasarkan pengalaman, gak usah ngomong deh kayak gitu ya? Atau sebenarnya memang Mamoy sendiri punya pengalaman? Dari sisi Alphabet Inkubator yang memang Mamoy juga mengkoordinasikan, menginkubasi seluruh tenan-tenan ya, biasanya startup yang ada di dalam inkubator itu biasanya tenan kayak gitu, itu ada up and down dan pastinya banyak banget yang sudah diciptakan dengan beragam bidang ilmu ya, berarti berbagai macam tipe usaha, terus juga beragam usia, jadi nggak menutup kemungkinan walaupun misalnya di peserta Zoom malam ini ada yang usianya masih belasan, atau 20-an, atau 30-an, atau bahkan misalnya udah sampai grandma, seperti itu tetap impossible untuk kita bisa menciptakan startup tanpa modal. Ya. Di sini ada tenants dari Alphabet Inkubator, karena Alphabet Inkubator itu merupakan sebuah inkubasi bisnis yang memiliki ekosistem untuk mengusahakan ya, berarti member-member yang ada di dalam Alphabet Inkubator, mereka punya mimpi apa, diinkubasi oleh Alphabet Inkubator ini atau kita sebut AI untuk bisa terwujud dengan luar biasa tanpa modal. Ya, tanpa modal tapi justru mendapatkan pendanaan yang luar biasa, enggak hanya jutaan tapi bisa sampai miliaran. Itu yang kita mesti benar-benar crack banget dan harus yakin pasti bisa, karena di AI ini memang sudah terbukti demikian. Di sini ada banyak yang AI atau Mamoy tampilkan, ada 16 dari 16 tenants yang ada di Alphabet Inkubator atau startup ya yang sudah berjalan saat ini. Yang pertama kali lahir itu adalah RIC. Kita sebutnya RIC karena RIC itu dia bergerak di bidang UMKM. Nah, berarti dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Traharja itu sendiri, bagaimana mereka menjalankan usaha. Berarti dari usia dini ya, usia belasan, 18, 19, kayak gitu mulai menjalankan. Dan dari 16 yang tadi Mamoy tampilkan juga, pastinya ada yang keren banget. Salah satunya adalah IDU 2.0. Dari IDU 2.0 ini bergerak di bidang learning platform. Ya. Berarti startup-nya benar-benar untuk edukasi. Nah, sebelum lanjut untuk startup apa lagi sih yang keren-keren yang memang menjadi untuk bisa kita jadikan motivasi ya. Kalau dari Kak Diana, sebenarnya bergerak di bidang apa sih untuk usaha atau startup yang ingin dikembangkannya, Kak?
Kak Diana. Masih di mute, Kak? Sorry, nggak bisa. Oke, sudah. Mohon maaf, tadi nggak tahu tombolnya susah. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke marketing online sih, Mbak. Walaupun memang dari dulu sih, dari zaman kuliah, sudah memang bergerak di marketplace gitulah. Jadi memang basicnya ke baju, ke tas. Fashion ya, berarti ke fashion. Wardrobe. Oke, jadi kan itu salah satu juga tuh ya bidang yang memang pastinya digemari, dan untuk bisa jalanin startup itu pastinya mesti harus dari passionnya. Kita sukanya di mana, pasti di sana bisa lebih lancar karena udah hobi, udah senengnya di sana, pasti dipikirin terus sampai tidur juga dipikirin ya. Bener gak Kak Diana? Ya bener sih. Gimana caranya supaya dagangan laris, kayak gitu sih, lebih ke teknik marketingnya seperti apa. Iya, nah apalagi kan zaman sekarang udah lebih mengarah ke startup yang lebih digitalisasi, kayak gimana sih kita menjalankan bisnis digital yang bagus banget, apalagi saingan juga makin banyak ya, karena semuanya udah lebih mengenal yang namanya dunia online. Sebelumnya, sebelum pandemik masih ya oke lah ya, nggak terlalu banyak ibaratnya seperti itu, tapi di zaman pandemik ini justru berkahnya semuanya jadi kenal yang namanya online-online, kayak gitu. Nah, tantangannya pasti lebih berat lagi, tapi kita bisa inkubasikan semua itu untuk bisa berjalan dengan lancar, dengan smooth. Dan satu lagi juga di sini, dari 8 tenants yang tampil di layar Zoom ini, salah satunya juga ada Kopi Chai. Kopi Chai ini adalah startup di bidang F&B ya, jadi dia itu dijalankan oleh mahasiswa dari bisnis digital, ya kayak gini. Berarti disupport oleh AI untuk gimana mahasiswa punya hobi, punya kesukaan, punya skill untuk bisa mendatangkan manfaat. Berarti nggak hanya dia punya skill yang misalnya dia jago masak, dia jago buat minuman, dan lain sebagainya, tapi dinikmati sendiri. Di zaman sekarang hal-hal itu harus bisa mendatangkan manfaat untuk banyak orang lain lagi. Nah ini nih, Kopi Chai ini yang udah berusia hampir 3 tahun usianya, dan udah bisa diakses secara online dan sebagainya. Berarti kalau misalnya tadi Kak Diana di bidang passion, nah ada juga salah satunya yang keren ini, Kopi Chai. Jadi kalau Kak Diana kapan-kapan bisa main ke sini, bisa langsung nyobain Kopi Chai. Ya, kalau Kak Yunita pasti udah pernah juga ya nyobain yang namanya Kopi Chai ini, Kak Yunita? Oh iya, pernah dong. Pernah ya, karena glowing-nya kelihatan sih. Ya. Ya. Sering banget. Oke, terus ada tenant-tenant lainnya juga yang sangat luar biasa. Di sini ada tenant yang namanya GS3 nih. GS3 itu kalau zaman sekarang kita pasti udah lebih sering dengar yang namanya energi terbarukan. Solar panel, ya. Nah, ini juga dijalankan oleh segelintir atau sekelompok mahasiswa yang memiliki passion di bidang ini, kemudian disupport oleh Alphabet Incubator untuk bisa grow up dengan sangat baik, sampai pada akhirnya sesuatu hal pasti semuanya mungkin kalau dijalankan dengan niat, ya, dengan usaha yang baik, GS3 ini bisa mendatangkan atau mendapatkan pendanaan yang luar biasa dari pemerintah sebesar 1,5 M, guys. Ya, bayangin. Jadi kalau misalnya nih, mama enggak hanya ngomong ya bullshit semata ya, tapi ini udah terbukti nyata. So, misalnya Kak Diana di bidang passion, pastinya juga ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan pendanaan-pendanaan enggak cuma dari pemerintah, tapi juga dari industri lainnya, kayak gitu. Oke, by the way, karena tadi juga ada di kolom chat tuh, Kak Yunita lagi bilang jangan lupa absen, guys. Oke, tapi mama juga mengingetin, yang mau tanya langsung atau yang mau sharing langsung bisa chat, entah itu tanya ke Mamoy atau tanya ke Kak Diana juga oke. Ini kalau Kak Diana itu udah kayak Lady Diana ya. Ya. Jadi kita harus bisa lebih sungkan deh sama Kak Diana, karena ini dari UK langsung, jadi impor. Sebenarnya nggak dari Bandar Lampung, ini dari UK guys, dari Inggris didatengin ya, Lady Diana ya. Oke, kemudian setelah ada AI yang memiliki tenant-tenant begitu banyak untuk bisa menciptakan startup-startup tanpa modal, tapi bahkan malah mendatangkan atau mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, yaitu pendanaan untuk bisa menggrow up-kan dia punya startup, di sini pastinya ada yang namanya AI Center.
Jadi AI Center ini kita mau bangun AI Center ini untuk setiap AR ya, Ambasadora Harja. Salah satu contohnya adalah Kadiana yang merupakan AR atau Ambasadora Harja dari Bandar Lampung. Sebelum Mamoy lanjut, gimana sih perasaan Kadiana bisa menjadi AR dari Universitas Harja ini? Gak nyangka sih, sempat speechless juga Kak Mamoy. Di bisnis yang masih terbilang sangat kecil banget ya, receh istilahnya, cuman itulah, tapi bisa kepilih jadi kayak sedikit yang bener nih, satu kesempatan sih sebenarnya, dan bersyukur juga, makasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi salah satu ambasadornya. Kayaknya kalau terlalu merendah kalau sampai bilangnya recehan deh Kak Diana ya, karena sesuatu itu hanya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau misalnya dari Mamoy sendiri melihat Kak Diana itu luar biasa banget. Dengan kesibukannya segala macam, tapi tetap mau mengembangkan startup yang memang dimiliki oleh Kak Diana ini. Nah, dari Sabang sampai Merauke yang ada dari sebaran AI Center ini, dari seluruh Ambasadora Harja yang tersebar di setiap kota yang ada di Indonesia, ini menjadikan fondasi kita untuk satu sama lain menguatkan ya dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi bisa saling support juga startup-nya. Even misalnya Kak Diana saat ini hanya baru berkutik di daerah Bandar Lampung misalnya, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya bisa sampai ke Maluku ya, kayak gitu. Dengan koneksi-koneksi yang memang tercipta dari AI Center ini. Dan pastinya dari AI Center ini, karena memang sudah berkolaborasi secara pasti dengan asosiasi-asosiasi yang ada di seluruh Indonesia, ada 3 asosiasi besar, dimulai dari Asosiasi Dosen Indonesia, ya, ADI ini juga tersebar di seluruh Indonesia, kemudian ada APTIKOM, kemudian juga ada APTISI, itu Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dan dari 3 asosiasi ini yang mewadahi kita untuk bisa saling menguatkan. Artinya, kalau misalnya dari Kak Diana juga ada kebutuhan untuk, mau coba fashion show nih di Bandung gitu ya, atau misalnya di Bali, ya berarti dari asosiasi-asosiasi ini yang memang sudah menjadi partner ya dari AI Center, pastinya akan mensupport secara langsung juga, kayak gitu ya. Dan seluruh peserta Zoom yang ada di malam ini, itu juga pastinya mungkin banget untuk bisa melakukan hal itu. Misalnya Kak Yunita punya usaha gak sih? Kak Yunita punya startup gak sih yang ingin dibentuk Kak Yunita? Ya, kalau dari aku sendiri sih nih Kak, yang pertama kalau mau bikin benar-benar startup ya itu sama sih sebenarnya Kak, aku pengen benar-benar ke fashion, karena kalau untuk sekarang sih yang udah berjalan kan jasa ya, lebih ke jasa ya makeup ya. Gitu. Nah cuman kan kalau untuk dibuatkan startup atau semacam digitalisasinya kalau untuk jasa makeup masih agak belum kebayang gitu loh, mau digimanain sih kalau makeup untuk digitalisasinya, kan gak mungkin ya di makeup secara digital kan gak bisa gitu kan. Nah itu belum kepikiran. Jadi loh. Kenapa? Semua itu mungkin loh Kak Yunita. Kenapa kenapa mau bilang mungkin? Misalnya Kak Yunita kan memang passionnya di make up ya, apalagi ditambah dengan konsumsi kopi chai jadi makin glowing juga ya. Udah iya yang signature ya. Di startupnya digital gimana ya? Berarti dibuat sebuah sistem yang memang mewadahi untuk seluruh orang yang ingin menggunakan jasa make up Kak Yunita bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut. Jadi kalau mau make up atau apa melalui aplikasi gitu ya kak ya? Ya betul, mau flawless Korea atau misalnya mau gaya smoky eyes atau misalnya mau yang menor-menor gimana gitu ya. Nah itu berarti melalui startupnya Kak Yunita nanti. Soon ya Kak Yunita kita ceritain. Harus banget. Iya gak kepikiran tuh Pak. Nah itu harus banget Kak Yunita ya. Oke, jadi dari Sabang sampai Merauke dengan AI Center ini kita harus bisa mensinergikannya ya dari hulu dan sampai ke hilir. Kemudian di sini yang memang sudah dijalankan juga bersama Kak Diana dari Bandar Lampung, pastinya ada kerjasama sekolah juga karena kita nggak mungkin bisa mengerjakan hanya dengan sendiri ya, butuh kolaborasi. Zaman sekarang ngerjain sendiri nggak bakalan bisa. Harus berdua minimal. Bersama-sama lebih baik. Ya, kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya Mamoy mengutip dari quotes yang disampaikan oleh Rektor Universitas Raharja di sini ada starless ya, kayak gini.
Nah, di sini beliau menyatakan, kekompakan adalah kunci sukses untuk kita semua. So guys, kalau misalnya kita mau sukses, nggak bisa sendiri-sendiri. Makanya kenapa di sini Mamu juga mau bantu untuk seluruh peserta Zoom yang ada di malam ini bisa sukses. Ya, karena kesuksesan kalian adalah kebahagiaan Mamu, Ciela. So sweet banget. Ya. Oke, dan di sini bagaimana sih bisa mensukseskan sebuah startup tanpa modal ya, tanpa modal masih tetap berpikir kayaknya nggak mungkin, mungkin kayak unit aja mesti modal tuh. Modalnya apa? Mungkin beli alat make up dan lain sebagainya macamnya. Tapi yang dimaksud di sini tanpa modal lebih kepada modal besar banget ya. Kalau misalnya mau melatih beli alat make up itu lebih kepada melatih skill ya. Karena kalau nggak dilatih kan tangannya kayak Yunita juga nggak selentur lagi mau buat gitu kan ya. Nah, di sini didasarkan dengan AI research focus ya, kita sebutnya tampilannya seperti, ada yang bisa tebak gak sih ini tampilannya seperti apa? Ada yang bisa tebak gak guys? Ikan, tulang ikan, fishbone. Ya betul, ih Kak Diana luar biasa. Fishbone guys, sebutnya langsung in English, fishbone. Benar banget Kak Diana. Gue belajar GKM soalnya. Nah iya benar Kak Diana, ini fishbone. Ini bukan sembarang tulang ikan ya. Ini tulang ikannya sangat bermartabat untuk mendukung dan mensukseskan mimpi-mimpi kita semua agar bisa memiliki startup tanpa modal ya. Di tulang ikan ini, fishbone ya, di tulang ikan ini kita ciptakannya, kita berdasarkan RIRN. Di sini ada RIRN, jadi RIRN ini adalah Rencana Induk Riset Negara. So, kalau kita udah mau buat ide-ide ini berdasarkan memang yang lagi digadang-gadangkan ya oleh pemerintah, insya Allah bisa sukses. Karena sesuai track kan, apalagi kita mau cari pendanaan dari pemerintah dan juga industri. Kalau misalnya kita cari pendanaan dari pemerintah, tapi yang kita jalankan nggak sesuai dengan track-nya ya, dengan research fokusnya, pasti pemerintah nggak mau kasih kan? Nah, dengan fishbone ini yang AI research fokus miliki, insya Allah bisa mensukseskan ke arah sana. Dan paling penting ya, misalnya di sini ada bisnis digital yang Mamu kasih love ya, orange love seperti ini. Dengan kearifan lokal ya, di sini dengan kearifan lokal, insya Allah kita bisa memiliki startup untuk menyinergikan, untuk mengembangkan keterampilan atau skill ekonomi kreatifnya. Karena zaman sekarang ekonomi nggak hanya sekedar ekonomi ya, tapi itu udah mesti kreatif. Nah itu yang mesti digarisbawahi, ekonomi kreatif. Karena kenapa Mama yang ngomong kayak gitu? Kayak narasi Presiden Jokowi ya di tahun lalu pada saat kenegaraan ya, sebelum 17-an tahun 2021, beliau juga menyampaikan ekonomi kreatif atau digital ekonomi itu penting banget. So, dengan startup yang ada, karena semuanya didigitalisasikan melalui bisnis digital, itu bisa disukseskan dengan sangat mudah. Berlandaskan cinta ya, itu harus penting banget guys. Ya. Oke, dan di sini pastinya mau tahu dong sebenarnya gimana sih alfabet inkubator, kemudian gimana ya, emang percaya gak sih kalau alfabet inkubator itu ada dan udah memiliki tenants begitu banyak yang sudah memiliki startup-startup begitu suksesnya juga dan berkembang dengan sangat baik? Yuk kita sama-sama simak ya. Di tahun 2019 bulan Maret. So di sana ya, di sana. Ini merupakan capaian-capaian yang telah dicapai dari Alphabet Inkubator semenjak lahir. Thank you.
dari berbagai macam sisi, pastinya secara pentahelik, entah itu dari sisi pemerintahan, dari sisi akademisi, kemudian juga media, industri, dan pastinya masyarakat, khususnya yang saat ini berada di Zoom malam ini. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang juga sudah dijalankan oleh Alphabet Incubator dengan startup-nya. Alphabet Incubator. Gimana Kak Diana? Apa tanggapannya? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, pastinya dari Alphabet Incubator ini, dari mimpi-mimpi, bagaimana kita ingin mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Dan, it's a dream. Mimpi ya. It's my dream, Mas, not her, gitu ya. Coba mau denger dong, ada yang mau ngomong kayak gitu gak sih dari peserta Zoom malam ini? Mungkin Kak Diana mau coba, atau mungkin kayaknya ini dari berbagai macam kota ya, sebentar. Ada dari Mandailing, sebentar di kolom Zoom ada yang, mungkin ada yang mau tanya juga, terus ada dari Mandailing, atau mungkin dari, kalau ya Majalengka, dengan bahasanya. Kalau Kak Diana bahasa kesehariannya apa ya kalau boleh tahu? Bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Kebetulan Provinsi Lampung ini multicultural ya, jadinya sebagian besar warganya memang kalau kayak di Bandung kan ngomongnya Sunda. Sunda ya. Sunda banget ya. Kalau di Lampung enggak, karena memang rata-rata sih orang transmigran, jadinya rata. Pakai bahasa ya, semua bisa ya. Oke, sekarang Mama yang mau denger nih, pasti semuanya juga mau denger. Dan itu pasti udah tagline yang luar biasa ya. Semua pasti tahu, it's my dream, Mas, not her. Coba Kak Diana, gimana sih Kak Diana? Mau denger aku? Kayaknya lebih cocok Manita deh. Kayaknya lebih cocok Manita. Kayaknya lebih cocok Manita. Dia curang Kak Diana dulu sebagai AR, ayo dong. Iya dong, sebagai AR, ya sebagai ambasador harja dari Bandar Lampung. Coba semangatnya gimana sih? It's my dream. Mungkin masnya nggak usah, nggak apa-apa. It's my dream. Karena panggilnya abang, Kak. Dia bingung. Oh, abang. Jadi nggak biasa ya, dia. Abang, it's my dream. Ya, ganti, dia nggak apa-apa. It's my dream, abang. Oke. Okay. Abang, it's my dream, abang. Mungkin kayak gitu. No, nggak bisa. Nggak bisa kayak itu sih. Siapa namanya? Siapa tuh yang pemeran mbak-mbak itu? Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa acting. Kinan, katanya Kinan. Oh, bukan Kinan, iya Kinan. Gak bisa kayak Putri Marino, jadinya gak bisa. Mbak Nita lebih jago pasti. Yakin deh, kalau gak Kak Mamoy deh, pasti lebih jago. Oke, yaudah sesuai requestan dari AR yang luar biasa, Mamoy wujudkan. Ayo Kak Yunita dipersilakan. Silakan waktu dan tempat. What? Apa nih? It's my dream. Kan manggilnya gak Mas ya, abang ya. It's my dream, abang, not her. Tapi masih halus ya itu ya. Kalau yang di aslinya sih udah ngegas ya. Udah ngegas ya. Yang ngegas itu biasanya udah di rumah aja, jangan di sini. Oh, mungkin udah ada back sound ya. Iya. Yeah. Terbang gitu ya, oke. Okay. So, ada di konca. Dari Sragen, Mbak Marcel. Oke, okay, dari Sragen. Coba, bisa gak? Bisa unmute gak ya? Tunggu sebentar. Oke, silakan.
Mbak Marcel. Jadi pakai bahasa Jawa nggak apa-apa? Boleh. Saya jadi kebawa nih. Boleh, boleh. Ya, gimana coba saya mau dengar dong? Ini tunggu ya, saya jadi kamu jadi. Ini kenapa kok pada Mbak Marcella malah ikutan ketawa? Tuh, Kak Diana sampai ya. Di ini loh off kamera karena rasanya juga ikutan ketawa ya. Saya sih ya orang sini ya. Jadi yang ngomongnya emang gini gitu. Oh gitu. Coba ya. Ya, sip. Cobanya metuk, Bang. Saya ngomongnya cuma denger her. Tapi ya udah, oke. Oke, Mbak Marcel, thank you udah mencoba, tapi pastinya abang dari Mbak Diana, Kak Diana jadi Mbak kan, Kak Diana sama Kak Yunita itu udah paling oke, udah paling top lah ya. Tapi sebenarnya apa sih yang berkaitan dengan AI Dreams ini? Ya, jadi dari AI Dreams yang ada saat ini ada Kak Diana dari Bandar Lampung yang merupakan ambasadora Harja untuk bisa mensukseskan ya mimpi-mimpi seluruh anak muda, seluruh mbak, seluruh teteh, seluruh empok gitu ya, seluruh auntie, tante gitu ya, paman dan sebagainya macamnya, atau bahkan sampai seluruh mimpi ibu dan mama agar bisa memiliki startup di saat ini, karena itu semua pasti. Walaupun hanya sekedar ibu rumah tangga, tapi di saat ini dengan adanya ambasadora Harja, insya Allah kita bisa mensukseskan ke arah sana, mensupport industri-industri kecil yang ada di rumahan untuk bisa lebih go nasional minimal ya, ibaratnya udah sampai startup yang digunakan oleh seluruh penduduk Indonesia sampai akhirnya ke go internasional. Karena kita yakin dari sebuah ekosistem yang ada dari untuk ambasadora Harja ini, kita bisa menciptakan itu semua bagi semua peserta Zoom yang ada di sini, khususnya untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa bisnis digital yang ada di Universitas Raharja sesuai dengan mimpinya masing-masing. So, karena ini masih lagi berkaitan dengan mimpi, sebenarnya ini berkaitan juga dengan lagu tadi di awal yang Mamoy play ya, tentang mimpi. Mau tahu, coba dari di kolom chat Zoom mungkin selain Kak Diana juga, apa sih mimpi kalian saat ini? Mungkin ada yang ingin memiliki mimpi 2, 3 lagi, gimana, kayak gitu. Oke, sepertinya ada yang lagi mau ini ya. Ada yang mau coba menyampaikan mungkin di kolom Zoom untuk mengutarakan mimpinya. Atau di sini ada Karini, Wahyuni mungkin mau mengutarakan mimpinya. Mimpinya bukan mimpi misalnya ditembak sama Pak Sojun ya, atau misalnya enam dosan gitu ya, tapi mimpi ke arah kita sebagai seorang pribadi ingin bisa memiliki apa atau membanggakan diri sendiri itu seperti apa. Ada yang mau coba menyampaikannya? Atau Kak Diana mungkin mimpinya sebenarnya apa sih Kak? Apakah memang benar passionnya benar-benar di abdi negara atau mungkin ada mimpi lain? Oke, di kolom chat ada yang bilang mau punya usaha yang melibatkan masyarakat sekitar seperti UMKM. Oke, jadi mimpinya ya. Bagus banget ya. Jadi misalnya di daerah tersebut, pasti kan banyak yang, walaupun zaman sekarang katanya udah semua bisa online, tapi yang melek ya, melek secara baik tentang online itu seperti apa, masih sedikit ya. Nah, dari mimpinya Mbak Marcel ini mau melibatkan, nah itu luar biasa sih. Berarti kolaborasinya ya. Kalau Kak Diana, gimana Kak Diana? Kalau dari kecil sih ya, memang cita-citanya pengen jadi abdi negara, tapi pengen jadi pengusaha juga. Jadi double job sih, tapi karena emang fashionnya dari dulu cita-citanya pengen punya usaha dengan brand sendiri, packaging sendiri. Kayaknya ada satu apa ya, kepuasan aja kalau kita punya usaha, terus kita bisa nge-packing sendiri dan nge-branding sendiri. Iya, apalagi sampai bisa melibatkan orang sekitar kita untuk menjadi karyawan kita lah ya ibaratnya, atau ikut serta ke dalam bisnis yang memang kita jalanin ya. Jadi kita bermanfaat buat lingkungan kita sekitar, nggak cuma memperkaya diri kita sendiri, tapi juga lingkungan kita itu ikut diberdayakan dan kita juga ikut berperan sama orang-orang di sekitar kita.
Oke, kata kuncinya melibatkan dan berperan. Itu pasti banget. Karena kita hidup bersosial ya. Kalau misalnya nggak berperan atau nggak melibatkan orang lain juga agak sulit ya, Kak Diana ya. Oke, dari mimpi-mimpi yang ada di sini, pastinya Mama juga meyakini dari 49 peserta yang ada di Zoom malam ini memiliki mimpi yang luar biasa dan bisa diwujudkan dengan usaha yang luar biasa juga. Di sini ada, pastinya gimana sih caranya untuk bisa memilikinya ya, memiliki startup tanpa modal ini, apakah itu mungkin atau enggak? Nah, pastinya dengan Ambasadora Harja yang saat ini memang kita jalankan dari Bandar Lampung, ya berarti di sini mayoritas dari rekan-rekannya Kak Diana juga ya, dari Bandar Lampung yang mengikuti Zoom malam ini, itu mungkin banget. Jadi kenapa mungkin banget? Dengan bisnis digital yang ada di Universitas Raharja, seluruh kegiatan ya, berarti Mamoy bukan lagi bilang bahwa di semester 1 mesti lagi pelajari tentang apa ini, apa itu, ibaratnya teori, tapi dari semester 1 ya, jam kegiatannya sudah mengarah langsung mengasah mahasiswi, mahasiswa untuk bisa berpikir tentang future, tentang mimpi 2, 3, sampai 5 tahun ke depan. Kita mau berperan seperti apa untuk Indonesia. Itu yang penting banget ya, Kak Diana ya. Perannya kita harus ambil peran. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kayak gitu kan. Apalagi katanya pengangguran meningkat. Kemudian juga mau cari kerja susah. So, dengan yang adanya di sini, Bisnis Digital Universitas Raharja, dari semester 1, kita sudah mengasah jam kegiatan atau mengisi jam kegiatan mahasiswanya untuk bisa langsung bermimpi. Dan mimpi itu kita berusaha untuk wujudkan bersama dengan menyinergikan pentahelik yang ada. Berarti misalnya di sini ada Kanesti atau misalnya di sini ada Kananda ya. Kananda memiliki mimpi bahwa misalnya mimpinya langsung 5 tahun ke depan mau menyaingi TikTok. Nah, dari mimpi tersebut di Alphabet Inkubator berarti bersama dengan AR juga Ambasadora Harja kita asah terus, ya kita support terus. Berarti kita pitching dan lain sebagainya macamnya hingga mimpi Kananda tersebut terwujud. Karena itu semuanya pasti, nggak ada yang nggak mungkin. Maka kenapa hal ini bisa kita jalankan di bisnis digital Raharja? Dan ini juga dengan jam kegiatan yang dapat dilakukan anytime, anywhere, di mana saja dan kapan saja, luaran-luaran dari Ambasadora Harja juga banyak banget. Pastinya dari sejak dini ya, berarti dari join itu udah langsung menghasilkan startup atau memiliki startup. Pastinya kan nggak mungkin kita selamanya mau jadi karyawan ya. Tapi seperti yang tadi Kak Diana bilang, mau tuh berperan melibatkan orang sekitar gitu ya. Agar orang sekitar juga punya kegiatan ya. Nah, di bisnis digital Raharja ini dari semester 1 kita udah langsung memberi kesempatan untuk mahasiswa memiliki startup. Kenapa dan bagaimana, apakah itu mungkin? Itu pasti mungkin banget. Karena nggak hanya memiliki startup, berarti contohnya yang ada di sini salah satunya ya, yang Mamoy juga konsumsi sehari-hari, kopi chai startup dari mahasiswi bisnis digital yang ada di Raharja salah satunya, sampai bisa mendapatkan pendanaan. Berarti kita pitching, kita lakukan inkubasi dengan sangat baik, dari semester 1. Ya, dari semester 1 bukan lagi mikirin nanti lulus cari kerja di mana. Tapi di semester 1 ini udah langsung mikir, gue berarti misalnya sebagai mahasiswa ya, harus bisa memiliki usaha apa, startup apa, dan bagaimana atau menargetkan berapa banyak lowongan pekerjaan yang akan kita buka. Nah, itu di bisnis digital Raharja. Dan di akhirnya baru pada saat misalnya udah bergabung dengan bisnis digital Raharja mendapatkan gelar sarjana. Jadi bukan lagi di awal kuliah 4 tahun lulus mengharapkan pindah kuncir toga dari kiri ke kanan gitu ya, terus mendapatkan selembar kertas ijazah misalnya kayak gitu. Tapi dengan bisnis digital Raharja dari semester 1 udah memiliki usaha. Nanti pada saat lulus nggak perlu mikirin lagi mau kerja di mana. Tapi justru memikirkannya lebih ke arah yang berbeda, lebih ke arah yang kita bisa bilang businessman ya, anak muda gitu ya, business
woman dan sebagainya macamnya, lebih mikirin mau ekspansinya kemana. Nah, itu di bisnis digital Raharja. Dan luaran tambahannya juga dari ambasador Raharja, berarti salah satunya Kak Diana yang akan kita pitching juga nantinya, memiliki pertemanan yang tidak ada di tempat lain. Berarti pertemanan di seluruh tanah air. Dengan kolaborasi nggak hanya antar provinsi, tapi juga bisa nantinya untuk bisa go internasional bersama dengan kearifan lokal masing-masing. Kalau misalnya ngomong-ngomong tentang kearifan lokal, contohnya misalnya kalau di Bandar Lampung yang terkenal, kalau Mamai taunya di sana kan pisang ya, Kak Diana ya. Soalnya kalau dapat oleh-oleh tuh dari Bandar Lampung pasti keripik pisang gitu kan. Tapi bisa aja dengan kearifan lokal dan pertemanan yang memang sudah terbentuk networkingnya dari bisnis digital Raharja ini, bisa kolaborasi tuh, misalnya kolaborasi dengan Kak Yunita di Tangerang. Kalau di Tangerang kan dia lebih terkenal dengan laksa ya, dengan laksa, atau misalnya kolaborasi dengan Kananda di Ngawi, dengan kearifan lokal di Ngawi seperti apa gitu ya. Nah, hal ini bisa diwujudkan bersama di bisnis digital Raharja. So, pastinya mau pada penasaran gimana sih untuk bisa bergabung bersama bisnis digital Raharja dan bersama ambasador Raharja. Dari Kak Yunita bisa sharing seperti apa? Oke, terima kasih Kai. Nah, jadi di sini kita untuk bisa bergabung dengan AR sendiri, kita bisa lihat tadi luaran AR yang begitu sangat luar biasa yang disampaikan oleh Mamo ya. Yang pertama, kita bisa menghasilkan startup itu di saat kita masih kuliah ya Kak ya. Gitu. Jadi nggak perlu kita menghasilkan startup itu setelah lulus atau punya gelar gitu. Lalu yang kedua, bahkan kita bisa mendapatkan pendanaan di startup kita. Jadi nggak perlu pusing deh gitu ya, harus mencari dana-dana gitu kan. Apalagi yang pasti nih, dananya nih halal toiban ya. Kayak, benar nggak? Halal, halal. Ya. Bukan yang lagi hits. Ya, yang lagi hits sekarang kan 1 miliar jadi 25 miliar. Nah, enggak ya, enggak secepat itu guys. Ini 4 tahun investasi ya, udah pasti ya, udah pasti dapatnya apa. Tuh. Lalu, dan apalagi nih yang pastinya didapatkan, pastinya kan gelar ya tadi ya. Dan ketika kita sudah lulus, punya gelar, pasti pada umumnya nih di luar sana, biasanya mencari pekerjaan gitu pada umumnya ya. Tapi dengan lulusan BISD, kita tahu, sudah pasti menghasilkan startup. Jadi, kita yang akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu betul banget. Yang masih nggak ada ya, dimanapun nggak ada. Betul, betul, Kak. Gitu. Nah, bahkan nggak hanya itu aja nih, dengan bergabung bersama AR, pertemanan dan relasi kita tuh semakin luas, Kak. Tidak hanya satu kota tinggal di tempat kita tinggal sekarang gitu ya, bahkan dari luar kota gitu ya, yang memang bisa mengembangkan startup-startup kita juga nih gitu. Nah, contohnya misalnya nih kan dari AI sendiri punya Kopichan. Nah, mungkin dengan Diana sendiri udah menjadi AR, mungkin kita bisa combine nih chai ini karena tadi kan di Bandar Lampung itu terkenal dengan pisang. Mungkin nanti si chai ini bisa ada rasa pisang mungkin. Wah, gitu. Bener, kan. ide bagus. Ya kan, gitu. Nah, itu mungkin bisa nanti direalisasikan. Jadi, atau nanti kita buka kemitraan kah di Bandar Lampung atau franchise, seperti itu. Buka kopi chai di Bandar Lampung, gitu ya. Dengan kearifan lokal tadi yang Bandar Lampung punya, gitu. Nah, yang pastinya penting banget ini, namanya investasi pendidikan itu, Kak, nggak ada yang namanya rugi, betul nggak? Betul banget. Nah, jadi karena kita sudah memiliki skill dan gelar, apalagi dari awal kuliah sudah memiliki startup nih, kita akan bisa merasakan keberhasilan kita, bahkan kita bisa turun untuk investasi ini ke anak cucu kita, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa macam investasinya, yaitu di gelombang pertama untuk S1 BISD, total itu mencapai Rp76.350.000, teman-teman. Nah, tetapi khusus untuk acara di AR ini ya, di Zoom ini yang sedang join ya, itu cukup menginvestasikan sebesar Rp48.730.000 gitu. Nah, jadi cashback-nya sampai dengan Rp27.530.000 itu special investasi today gitu. Jadi besar banget ya teman-teman investasinya untuk melakukan investasi di saat ini juga. Lalu apa aja nih yang didapatkan? Includes-nya banyak banget. Karena yang pertama udah termasuk formulir investasinya, merchandise menarik, perlengkapan kuliah seperti jas, alma mater,
kartu mahasiswa PRC kita sebutnya ya, lalu ada prospek, lalu juga ada udah termasuk SPP, uang pangkal, lalu juga ada biaya selama 7 semester, biaya bimbingan skripsi, lalu ada biaya seminar proposal, biaya sidang komprehensif, lalu termasuk juga karyadi. Gitu. Jadi banyak banget yang pastinya didapatkan di investasi gelombang pertama ini, teman-teman. Oke, ini spesial banget untuk investasi di malam ini ya, Kak Yunita ya. Terus ada apa lagi sih, Kak Yunita? Lalu di sini ada macam pilihan plan investasinya nih, Moy. Ya, jadi yang pertama itu ada cash plan, di mana yang tadinya harusnya misalnya dalam investasi normal itu 76.350. Nah, dengan acara AR ini itu cashback-nya hingga 27.530.000. Jadi bisa dibayarkan bisa diinvestasikan secara bertahap, yaitu pilihannya yang pertama ada 1 bulan yaitu 48.730.000 dibayarkan diinvestasikan 1 kali. Lalu untuk yang 3 bulan itu sebesar 16.810.000. Nah, lalu kalau untuk yang 6 bulan 8.405.000. Lalu untuk yang 9 bulan itu ada 5.605.000. Untuk yang terakhir 12 bulan ada 4.205.000. Gitu. Jadi total investasi secara bulan dapat dicicil ya memang selama jangka waktu yang ditetapkan. Jadi tinggal pilih deh enaknya gimana nih. Ada juga yang suka pembayaran investasinya mau dibayar diinvestasikan secara cash, secara langsung boleh banget. Karena kan tipe-tipikal orang itu kan berbeda ya, ada yang mau nggak ngambil pusing. Ya, kemampuannya berbeda-beda ya, Kak Yunita ya. Ada yang mau, aku nggak mau ambil pusing nih, maunya langsung yang di awal aja udah nggak mikirnya selanjutnya udah bersih, udah beres gitu kan. Ada juga. Tapi kalau misalnya ada yang mau, aku mau 3 bulan dulu deh, atau ada pilihannya 6 bulan, 9 bulan, sampai dengan 12 bulan, kita pun menyiapkan, mau. Ya. Tapi nggak hanya ini ya, pastinya ada konsep lainnya yang bisa wujudkan untuk seluruh peserta Zoom yang ada di malam ya, ini, join betul ke dalam bisnis digital Raharja. Ada apa lagi, Kak Yunita? Lalu yang kedua, itu ada DP plan, di mana di sini bisa diinvestasikan sebanyak 30%, yaitu 16.180.000, yang di mana investasi ini dibayarkan di awal sebesar 30%, dan nanti seterusnya bisa dibayarkan secara per bulan, yaitu Rp900.000 selama 42 bulan, yaitu selama 7 semester. Ya. Nah, jadi ini tadi dibayarkan per bulannya Rp900.000. Nah, memang di sini cashback-nya sedikit berbeda dari yang si cash plan. Iya. Ya. Berbeda. Nah, tapi nggak kalah menariknya, ini besar juga, Kak. Cashback-nya hingga Rp22.430.000. Wow, luar biasa. Nah, jadi total investasi secara pelan dapat diinvestasikan memang 30% di muka, sisanya diproses secara berkala, yaitu per bulan. Ya, dan investasi per bulannya juga tidak terlalu berat ya, jadi lebih kayak 900 aja kayak uang skincare lah ya. Iya, ini bisa jadi skincare yang para ciwi-ciwi di sini ini bisa lebih besar dibanding ini, ya kan? Ayo, bisa jadi ini nggak lebih juga lebih besar skincare-nya mamu ini, jangan-jangan. Kenapa jadi skincare kamu ya? Ya kan, nah ini benar-benar ini adalah investasi yang benar-benar menarik yang bisa teman-teman ini di sini langsung gercep, langsung ambil. Gercep ya. Terus pastinya nggak cuma ini ya, ada lagi ya Kak Yunita ya? Lagi dong, jadi pilihannya banyak banget. Lalu yang berikutnya adalah ada monthly atau yearly plan. Nah, jadi ada juga yang terkadang, aku pengen yang per bulan nih, boleh juga. Di sini kita siapkan, pokoknya apa sih yang enggak untuk teman-teman yang ada di sini, yang di acara Zoom, di mana kalau misalnya untuk monthly, itu dia per bulannya adalah Rp1.285.000. Gitu. Nah, tapi memang di sini untuk yang monthly, minimal investasi itu di awal sebanyak 3 kali investasi dulu, sebesar Rp3.855.000. Gitu. Cuman memang untuk yang monthly ini cashback-nya berbeda ya, karena kan memang kalau untuk per bulan itu berbeda dari yang cash plan, direct plan yang memang sedikit lebih besar diinvestasikannya di awal. Jadi cashback-nya hingga Rp19.430.000 kalau untuk yang monthly ya. Lalu ada juga yang pilihannya yearly, yang per tahun. Kalau misalnya aku mau per tahun, gimana nih Kak, aku habis dapat THR nih ya kan, biasanya gede nih. Nah, boleh juga kalau misalnya mau langsung di per tahun,
ya. Nah, cashback-nya pun juga nggak kalah menarik karena besar juga, yaitu sebesar 22.430.000. Nah, kalau untuk yang si yearly plan ini, untuk investasi dibayarkan satu kali untuk yang satu tahun sebesar 13.480.000. Gitu. Jadi bayarnya bisa setiap abis dapat THR aja ya, atau gaji banget. Nah, iya betul. Ya, gaji tepatnya buat bayar ya. Kuliah ya. Jadi benar-benar abis dapat THR, dimanfaatin untuk yang bermanfaat itu. Iya, langsung diinvestasi. Bisa. Terus dari yang cashback bulanan ini ya, berarti ada ketentuannya untuk bisa diinvestasikan di awal sebanyak 3 kali ya, Kak Yunita ya? Ya, betul. Kalau untuk yang per bulan, itu minimal investasi memang dibayarkan, yaitu sebanyak 3 kali investasi, jadi totalnya 3.855.000. Gitu, Mamon. Oke, jadi dari 3.855.000, kemudian dilanjutin ke bulan berikutnya untuk bisa lakukan investasi dengan biaya hanya 1.285.000. Jadi itu rasanya sangat mungkin ya dan ringan ya. Betul sekali. Menginvestasikan pendidikan kita yang lebih baik lagi. Karena kenapa sih menginvestasikan pendidikan yang lebih baik lagi? Kalau misalnya dari sini ya, di sini ada tentang bisnis digital Universitas Raharja. Jadi di bisnis digital Universitas Raharja ini kita nggak fokus bagaimana pada saat lulus nanti hanya mendapatkan gelar, ya. Berarti kalau misalnya nanti pada saat lulus nih misalnya cuma mendapatkan selembar ijazah kayak gitu ya, kemudian dia cuma lulus dan bawa CV-nya untuk mencari pekerjaan. Nah, di bisnis digital Raharja ini fokusnya nggak seperti itu, tapi memfokuskan justru kita punya startup di awal bahkan di semester 1. Dan nantinya 4 tahun kemudian setelah investasi selesai, ya proses kegiatan belajarnya juga selesai, mengasah keilmuannya juga selesai, baru akan mendapatkan gelar. Jadi dari awal kita sudah mendapatkan value yang luar biasa. Nggak mesti nunggu 4 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana maupun selembar ijazah. Ya seperti itu ya Kak Yunita ya. Betul sekali, Mama. Kalau di zaman sekarang ini kan, pengangguran semakin meningkat, yang di PHK banyak, yang perusahaan-perusahaan kolaps juga banyak, dan bagaimana caranya dengan bisnis digital ini, dengan sesuatu yang memang kita sudah jalankan, di awal justru kita bisa berdiri sendiri ya, dengan skill, ya skill sendiri, artinya kita nggak ketergantungan dengan orang lain. Kita bisa apa? Ayo kita asah, kita pitching terus sampai bisa, kita inkubasiin terus sampai bisa, akselerasi juga kayak gitu. Enggak lagi misalnya kita ketergantungan dengan bos dan lain sebagainya macamnya. Nah itu di bisnis digital Raharja, mencetak seluruh lulusan, enggak cuma dapat gelar, tapi benar-benar udah jadi CEO, udah punya PT, kayak gitu ya Kak Yunita ya. Terus sekali Kak. Jadi udah benar-benar mandiri dengan usahanya sendiri dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan nggak cuma untuk daerah sekitar, kalau tadi Kak Diana lagi juga berharapnya berperan melibatkan orang sekitarnya, tapi juga untuk Indonesia ya, sehingga halo, suaranya nggak ada. Ya, jadi untuk si apa namanya teman-teman dari AR dari Lampung, nah ini bisa memanfaatkan banget nih dengan acara ini, di mana kalau melakukan investasi di acara ini memang save money banget, ya. Karena apa? Karena itu sampai dengan tadi 27 jutaan. Ya, jadi pembayarannya investasinya cukup 48.730.000 gitu. Nah, jadi di sini biaya sampai dengan sidang skripsi gitu. Dan nanti untuk di semester 8 ya, di semester 8 itu tinggal pembayaran investasi untuk wisuda aja. Gitu ya. Jadi di semester 8 yang lagi pada skripsian ya enggak perlu lagi bingung-bingung untuk investasi kuliah lagi, ada keluar itu nggak perlu, karena hanya untuk memikirkan investasi wisuda aja. Jadi 48 tapi juta, tapi rasanya ya Kak Yunita ya, kok udah nggak pikirin lagi, karena kan udah punya startup yang insya Allah dalam 4 tahun itu pasti sukses. Betul, ya betul, insya Allah. Jadi udah kayak insya Allah ya,
nggak perlu lagi minta sama orang tua, misalnya yang masih usia belasan atau 20-an ya, dari anak-anak mahasiswa juga udah bisa dari pemasukan startup-nya ya, Kak Yunita ya, untuk bisa investasi di biaya wisudanya. Oke, mungkin dari sini pastinya tadi udah ada plan-plan yang luar biasa banget untuk bisa mewujudkan mimpinya. Startup yang bisa dimiliki dari awal, berarti dari baru join udah bisa langsung diwujudkan, kayak gitu ya. Kita mau tahu sih Kak Yunita, sebenarnya untuk bisa join ini menjadi bagian dari bisnis digital Universitas Raharja, aksesnya atau gimana sih caranya kalau mau melakukan pembayaran-pembayaran tersebut? Ya, jadi untuk option payment-nya itu mudah banget. Di mana kita kan sekarang udah zaman digitalisasi juga. Serba apa-apa mudah. Pembayaran pun juga payment mudah ya. Kayak misalnya seperti kita mau beli apa secara online, mau nge-grab dan sebagainya, itu pun juga udah gampang lah ya. Nah, ini pun juga pembayaran kuliah pun juga mesti harus mudah. Gitu kan. Yang pertama, bisa melakukan investasinya melalui nomor rekening. Nomor rekening ada Mandiri dan BCA. Ya, itu langsung ke kalau nomor rekening itu masih kurang, bisa nomor rekening Mamoy, nanti Mamoy kasih boleh. Oh iya, aku juga boleh dong ya, Kak. lalu yang kedua yaitu ada Tokopedia. Siapa di sini yang anak Tokped banget ya? Nah, ini bisa juga menggunakan Tokped-nya untuk pembayaran ya. Kadang kan sekarang kan juga ada ya pembayaran yang langsung Tokopedia letter, misalnya mau langsung, oh iya aku sudah biasa banget nih pakai Tokopedia letter, misalnya langsung tadi 48.730 mau langsung diinvestasikan ya lewat aplikasi Tokopedia juga boleh. Lalu itu tinggal ada QR code-nya udah tinggal di scan aja menggunakan handphone, jadi nggak usah pusing-pusing ya, lagi. QR code-nya ya. Di sini yang Tokopedia bisa langsung ya. Lalu ada QRIS-nya juga di situ, udah terpampang nyata ya. Jadi bisa langsung di-scan kalau yang mau udah langsung investasi, kita tunggu banget nih sekarang juga. Lalu ada via CC, yaitu credit card ya. Boleh kalau udah ada yang, oh aku nyampe unlimited nih Kak, credit card-nya langsung aja ya. Mungkin dari ini ya, kakak Sugar atau Abang ya, Sugar atau mungkin ya Sultan ayo di sini bisa digunakan kredit kartnya ya, langsung yang pakai cash plan sekali aja ya, itu mah nggak berasa lah bagi Sultan ya nggak. Lalu bisa juga menggunakan yang KTA Bank. Nah, KTA Bank ini boleh juga menggunakan KTA Bank yang memang sudah biasa, bank-bank yang sudah biasa dipakai di rumah gitu ya. Ya, koneksi sama Universitas Raharjanya ya. Di sini ya, ada Bang Mandiri juga yang biasa dipakai Universitas Raharja itu Mandiri. Ya, kita bisa bantu kayak gitu. Tapi kalau misalnya dengan bank lain, berarti misalnya Bank Jago atau misalnya abang-abang yang lain, nah itu kita nggak bisa proses. Itu mesti dari itu udah berbeda dari jalurnya ya. Kalian ya yang mesti proses KTA Abang gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau KTA ini pun juga sekarang udah banyak banget ya Kak ya, bahkan KTA ini pun udah khusus untuk pendidikan pun juga tersedia jadi teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa pengen pakai KTA juga deh nih, nanti tinggal diinformasikan aja ke bank yang terkait, yaitu KTA ini memang untuk investasi pendidikan seperti itu. Iya, investasi pendidikan di bisnis digital Universitas Raharja ya. Oke, di sini ada QRIS-nya, jadi dari berbagai macam bank bisa langsung scan aja kalau ingin langsung join. Sambil kita beri waktu ya Kak Yunita ya, siapa tahu dari rekan-rekan ada yang mau proses dengan pilihannya. Oh, iya. Kita kasih waktu beberapa menit di screenshot dulu atau di pilih nanti langsung lambaikan tangan aja yang udah investasi. Iya, atau di kolom Zoom juga boleh. Iya, ini betul. Di kolom Zoom di sini ada dari Lampung ya, berarti dari Kak Diana ya. Lagi maksudnya rekan di bawah Kak Diana Ambassador Raharja lagi bilangnya mau punya usaha yang bisa maju di era modern ini, tapi aku bingung nih mau mulainya gimana dan masih takut. Kiki enggak usah takut. Di sini ada Mamoy. Salah. Kiki enggak usah takut. Kalau misalnya udah punya mimpi, ayo kita ngobrol, kita ngopi. Ngopinya ngopi chai kayak gini ya. Langsung nanti kita visualisasikan, kalau gitu Kiki investasiin dulu aja, tinggal pilih mau investasinya yang mana nih untuk bisa join ke bisnis digital Raharja. Karena nanti proses
jam kegiatannya selama 4 tahun, Kiki nggak perlu datang ke lokasi yang ada di sini, di kota Tangerang. Kiki cukup langsung dari Lampung, atau bahkan kalau Kiki lagi dari Bali, dari Bandung, dari Maluku lagi holiday, kayak gitu ya, itu bisa dijalankan secara langsung. Pokoknya nggak perlu khawatir. Kita bisa jalankan 100% online untuk bisa mewujudkan startup yang memang Kiki ingin wujudkan, kayak gitu ya. Yuk, mungkin ada yang ingin... Mamoy seperti mendengar ada... Curiousnya Kak Mamoy, karena tadi mouse kan belum bisa. Oh, oke, sorry. Ke curious ya. Oke, curious. Oke, ini curiousnya. Tadi siapa ya? Saya nggak kelihatan siapa yang lagi berbicara. Dari Sragen. Oke. Jadi mau scan, ini curiousnya. Sambil mungkin ada yang mau scan-scan juga, yang mau proses atau mau tanya-tanya juga. Tinggal pilih aja plannya ya, mau ya. Mau yang misalnya ya, tadi plan, aku plannya mau yang monthly dulu deh. Nah, berarti tadi 3.855.000. Atau misalnya aku mau yang 1 tahun deh. Tadi berarti yang sekitar 16 yang jutaan. 13 jutaan itu ya. Kayak gitu. And by the way ya, dari yang monthly ya. Oke, curiousnya mungkin 3 juta itu tadi ya? Ya, this one. Ini dia. Ya, yang monthly berarti investasi di awal itu sebesar 3.855.000 ya. Untuk diinvestasikan pertama, dan kemudian di bulan berikutnya baru yang sebesar 1.285.000. Seperti itu ya, Kak Yunita ya? Iya, betul. Oke. And by the way, untuk bisa mensupport itu semua ya, yang ada di bisnis digital Raharja juga, sebenarnya kenapa sih kita bisa yakin banget sampai ingin mewujudkan seluruh mimpi peserta yang ada di Zoom malam ini? Karena ya, just for your information, ya alhamdulillah capaian dari Universitas Raharja juga ya, dari ranking Sinta ya, kita kalau di akademisi ada yang namanya Sinta, pemeringkatan dari pemerintah ya, kita bisa lihat sama-sama di sini. Mami coba sharing mungkin sambil menunggu ya, apakah ada yang ingin melakukan transaksi untuk investasi sambil menunggu di kolom chat. Di sini Mami mau coba search, jadi bisa masuk langsung ke sinta.kemdikbud.go.id. ini pemeringkatan untuk seluruh universitas yang ada di Indonesia dari pemerintah. Cukup cari Universitas Raharja, ada di sini. Ya, dan ini adalah pemeringkatannya, guys. Jadi, bukan sembarangan ngomong ya, mama misalnya, buat mewujudkan startup-startup yang ada di mimpi-mimpi kalian nih. Tapi memang dari pemeringkatan Sinta, alhamdulillah Universitas Raharja itu ada di ranking 138 dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Bayangin, guys. Ya, ada berapa sih? Kita lihat yuk. Nih, dari 5.225 universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan Universitas Raharja itu ranking ke 138. Wow, luar biasa banget kan ya, Kak Yunita ya. Jadi ya, insya Allah di bisnis digital Raharja ini kita bisa mewujudkan startup yang banyak dari mimpi-mimpi kalian. Kita dreams come true bersama-sama. Oke, ada gak ya yang di kolom chat? Oke, ada yang ya? Aku pengen nanya dong, ini kalau sudah berhasil join investasi, buktinya kirim kemana ya? Oke, bisa kirim ke mana Kak Yunita? Lewat chat kan bisa ada kirim file ya, atau mungkin nanti dikirim file nanti biar. Iya, atau bisa mungkin. Bisa di chat personal ke Kak Yunita juga dulu nggak apa-apa ya. Oke, Kak. Chat personal ke Kak Yunita di kolom Zoom untuk bisa langsung chat-chatan lebih lanjut sama Kak Yunita. Jadi Kak Kiki mau langsung mewujudkan mimpinya. Kak Kiki nggak usah takut lagi, apalagi udah chat sama Kak Yunita kan. Nggak usah takut ya. Soalnya menurut aku sih ini Bisti menarik sih kalau buat saya. Soalnya saya kan takut mulai gitu, terus juga ini juga udah dipandu dari awal gitu kan, jadi
buat pelajaran buat bikin startup yang bagus kayak tadi. Kalau saya ngeliat yang AI tadi, wah itu bagus-bagus banget. Soalnya udah dapat pendanaan, terus pengen sih punya startup kayak gitu yang bisa apa namanya kayak tadi apa sih namanya tuh kayak kopi apa sih? Kopi chai. Iya, kayak kopi chai tadi pendananya, Bu. Sampai sebanyak itu pengen kayak ya keluar kota belum ya, Kak, kopinya? Iya, nanti bisa ekspansi ke Sragen, Mbak Marcel, dengan kolaborasi berdasarkan kearifan lokalnya. Jadi luar biasa, nanti bisa ya sama Kak Marcel ya. Ya, nanti pendanaan-pendanaan yang didapatkan pastinya dengan support-support dari inkubasi Alfabet Inkubator, dengan pengalamannya juga. Jadi kita udah tahu track-nya, yuk kita jalan sama-sama ya. Ibaratnya Alfabet Inkubator ini siap menjadi lilinnya. Lilin untuk kita semua yang ada di Zoom malam hari ini ya. Jadi lebih terang, lebih nampak nih jalan yang benar yang mana ya. Kalian nggak perlu lagi nanti salah langkah untuk mewujudkan startup yang sukses kayak gitu. Ya, di kolom Zoom apakah ada lagi? Oke, Kak Yunita udah share nomor handphonenya. Jadi untuk seluruh peserta Zoom, jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang investasi bisnis digital di Universitas Raharja, bisa langsung chat. Nanti akan dibales secara private, secara pribadi. Insya Allah Kak Yunita orangnya baik hati. Ya. Tidak sombong. Baik hati kan ya Kak Yunita ya, dan tidak sombong katanya. Jadi bisa langsung chat aja. Assalamualaikum, dan dilanjutkan tentang pertanyaan-pertanyaan dari bisnis digital yang ada di itu yang dari Sragen ya, udah kirim ya. Oh iya, buktinya. Oke, nanti lanjut aja Mbak Marcel langsung ke WA ya tadi. Oh ya, sama Iki. Dari Lampung, dari Muhammad Iki ya. Iya, ini manggil Abang Iki atau Mas Iki ya? Tadi soalnya Kak Diana manggil Abang. Dipanggil apa aja boleh. Apa aja boleh. Dipanggil apa ya? Beb juga enak berarti ya. Aduh, takut baper. Oke. Okay. Dari Kak Kiki sama Mbak Marcel bisa chat langsung ke Kak Yunita ya. Untuk lebih lanjutnya lagi mengenai investasi yang memang sudah ditransfer. Pembuktian-pembuktiannya juga di-share ke sana. Jadi sekali lagi di sini Mamo ingin menggarisbawahi dari bisnis digital Universitas Raharja, kita tidak hanya memberikan sebuah ijazah di 4 tahun ke depan pada saat setelah lulus, dan juga sebuah gelar yang kuncir toga dipindahkan dari kiri ke kanan, tapi di semester 1 kita sudah bisa mewujudkan mimpi dari kalian semua seperti apa. Bukan mimpinya Mamoy, tapi mimpinya kalian. Mimpi kalian semua yang kita bisa wujudkan bersama. So, sambil nunggu lagi mungkin ada yang mau bertanya atau yang ingin melakukan investasi, dipersilakan. Dan yang pastinya sekali lagi, follow your dream. Insya Allah dreams come true bersama bisnis digital Universitas Raharja dengan startup yang tidak hanya startup kecil, tapi juga menjadi sebuah unicorn yang sangat luar biasa, yang menjadi kebanggaan Indonesia. Menyaingi tidak, karena kalau Gojek itu kan udah menjadi kakak senior startup kita yang ada di Indonesia ya, tapi bisa sejajar dengan Gojek. Ya, insya Allah, amin ya Allah, semoga seluruh startup yang akan kita bina bersama bisa berada di titik tersebut. Ya, dari startup-startupnya Kak Diana bisa berada di posisi tersebut, sejajar dengan Gojek. Tidak hanya menjadi pengguna dari aplikasi Gojek, tapi siapa tahu one day dari seluruh peserta Zoom malam ini juga bisa memiliki sebuah startup yang menyaingi Gojek. It's okay, ya, persaingan secara global. Itu it's okay, dan pastinya follow your dream. Sebelumnya di sini ada quizzes. Kita mau coba games. Gamesnya melalui quizzes.com, yang menggunakan laptop bisa coba masuk ke quizzes.com ya. Di sini akan ada beberapa pertanyaan
yang bisa jawab dapat apa? Ini nampaknya lokasinya jauh-jauh ya. Kalau mau dikirimin kopi chai sampai sana jadi apa ya? Tapi kalau misalnya mau dikirimin saham, wah sahamnya dari kopi chai langsung buka franchise di sana itu juga bisa. Tapi di sini Mamu akan mengirimkan satu buah t-shirt ya, t-shirt Universitas Raharja bisnis digital yang berhasil menduduki peringkat 1 di quizzes.com ini. Udah ada yang coba masuk ke quizzes.com? Ya, quizzes.com. Ya, seperti ini. Udah ada yang bisa ya? Oke, dari Nesti sudah bilang bisa. Oke, sebentar ya. Sambil menunggu yang lain, selain Mbak Nesti, mungkin ada yang lain lagi yang sudah bisa masuk ke quizzes.com? Oke, ke quizzes.com ya guys. Mama tunggu sampai jam 8:13 sambil menunggu yang lain yang sudah masuk juga. Nanti baru Mamoy sharing kodenya ya. Tadi katanya kodenya gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, Mamoy ini untuk yang Marselina tadi ya, Seragin ya. Nah, ini dia udah kirim ya. Udah kirim. Chat langsung ya. Udah chat ya. Alhamdulillah. Mas apa abang nih, Kiki? Abang ya, abang Kiki ini, ya. Nih, alhamdulillah banget nih, guys. Udah kirim. Oke, okay. Tapi di sini juga ada yang dari mahasiswa bisnisnya juga gak ya, yang join? Oke, okay. Okay. Jadi nanti ini untuk Mbak Marcel ya, nanti kan udah investasi nih untuk yang 3 bulan, untuk yang pilihan plan-nya itu yang monthly. Jadi nanti kalau misalnya memang mau dikirimkan untuk memang yang didapatkan nih dari setelah investasi, itu kan banyak yang ada merchandise, udah mendapatkan alma mater, itu ya, kartu mahasiswa dan sebagainya, ini akan kita kirimkan aja ya Mbak Marcel ya? Langsung ke alamatnya ya. Jadi nanti Mbak Marcel, ini ya, untuk Mbak Marcel dan Mas Kiki, karena emang udah mengirimkan investasinya melalui nomor rekening, jadi nanti Mas Kiki dan Mbak Marcel bisa langsung kontak aku, karena ini tadi cuma baru Mbak Marcel nih, Mas Kiki nanti aku tunggu ya. Jadi nanti bisa dikirimkan langsung lengkapnya KTP, KK, nanti bisa lewat WA langsung ya. Terus ya, nanti bisa chat, chat. Karena ini nanti biar kita proses untuk data pendaftaran investasinya. Gitu, ke BISD ya, ini ke BISD. Ya, gitu. Bisnis nah, Digital ini, Universitas Raharja. Nah, ini welcome banget ya, jadi ini untuk Mbak Marcel dan Mas Iki ya. Jadi nanti salah satu tambahan anak asuhnya dari Mamu ini ya. Ya, bahkan nanti ini ya, ya. Kita di AI gitu kan. Nah, jadi AI punya personil baru ya. Oke, tepuk okay. tangan dulu dong, guys. Yeay. Ada peserta baru kita untuk AI. Selamat bergabung. Terima kasih. Mas Kiki sama Mas Iki Marcel. Sudah bergabung okay. di AI. Tapi dan sebelum juga itu jangan lupa Universitas Raharja ya. Bisnis digital. Yaudah, yuk kita main games dulu di sini okay. ada biar gak tegang ya. Iya, biar nggak tegang. Nanti saya dapat t-shirt ini t-shirt keren banget. Yellow color ya, warna kuning. Kalau yang berhasil menduduki nomor satu ya, nomor satu nanti Mamo akan kirimkan t-shirt ini. Oke. Okay. Mamo coba ya, langsung. Oke, ini kodenya. Silakan dimasukkan kodenya. 722511. Ayo, siapa yang udah berhasil masuk? Kita lihat, nanti kita mulai. Oke, di sini ada Nana. Wah, banyak sekali. Terus ada yang bilang tadi Uni Mamoy. Aduh, ada Kak Alvin dari Padang manggilnya Uni Mamoy jadi nggak enak. Uni itu kakak ya? Seru ya di Abasadora Harja ini. Jadi Mamoy sendiri asli Tangerang dipanggilnya beragam. Ada yang manggil Uni, ada yang manggil Mbak, ada yang manggil Empok ya, oke.
Udah pada join, Mamoy tunggu sampai jam 8.16. Setelah itu Mamoy start. Yuk, yuk, siapa lagi? Wah, banyak nih yang join nih. Wow, semakin banyak. Oke, sampai jam 8.16 Mamoy start. Ada pertanyaannya nggak banyak dan pastinya yang berkaitan tentang sharing kita tentang bagaimana mewujudkan startup tanpa modal bersama Ambasador Harja dari Bandar Lampung yaitu Kadiana. Oke, beberapa detik lagi. Oke, udah jam 8.16, ada 22 peserta kuisis malam ini. Mamoy start ya, Bismillah. Okay, ready guys. Go. Oke, saya udah
jam 8:08 Mamoy akan end this game. Siap-siap ya. Siapa yang akan jadi nomor satunya? Deg-degan gak sih untuk bisa dapetin call keren ini? Oke, 3, 2, 1 end. Kita lihat siapa nih yang juara. Wahyu aja deh. Coba yang mana sih? Kak Wahyu aja deh. Wow, nomor satu ya. Tadinya rasanya Kak Hardini udah bisa santai-santai, ternyata dibalap sama Kak Wahyu. Tontonan ya dengan Kak Hardini tadi ya. Oh, iya. Ya. Ternyata jadi penasaran Kak Wahyunya, Kak Wahyunya mana ya? Ada gak sih Kak Wahyunya? Selamat ya untuk Kak Wahyu. Kak Wahyu, nanti mesti chat ke Kak Yunita juga ya untuk alamatnya ya, agar kita bisa kirimin. Oke, betul. Boleh banget. T-shirt yang keren banget kita. Ini, Shay. Iya. Itu t-shirtnya dijual nggak ya? Karena mau juga biar di sini bisa pakai, biar sekalian promosi di daerah sini. Kali aja lihat bajunya jadi tertarik gitu. Oh iya, boleh banget ya, Mama ya. Langsung aja gimana, Kak Yunita? Buat Mbak Masa kan tadi baru aja bergabung ya investasi bersama ya, baru aja investasi ya, investasi. Jadi berarti aja, nanti ini mau bisikin ke Kayunita, Kayunita kasih aja. Okay, karena kita kan yang baik hati ya. Jadi untuk Mbak Marcel ya, ini nanti akan dikirimkan paketnya sekaligus dengan formulir yang tadi sudah diinvestasikan. Investasinya ya. Dengan yang lain ya, dengan perlengkapan yang lainnya. Berarti akan sekalian. Dengan perlengkapan yang lainnya. Tadi Mbak Marsha minta t-shirtnya. Nanti sama Kak Yunita dikasih lebih. Tuh, dikasih lebih pokoknya ya. Nah, ini lebihnya juga untuk kita. Mas Iki juga udah kirimin ya. Untuk Mas Iki juga Mas udah kirimin ya. Wah, thank you. Alhamdulillah. 3.855.000 Iya, oke, udah. Mas Iki juga sama ya. Akan dikirimkan. Nanti Mas Iki bisa temennya langsung sama Mbak Marsha dari Sragen. Mantap. Ya, mantap. Meskipun berbeda kota, tapi untuk bergabung dengan AS secara dekat ya. Iya, betul. Udah langsung jadi temenan. Beda pulau gak sih tuh? Beda pulau ya? Beda pulau ya, Sragen dengan Lampung. Lampung kayaknya beda pulau ya? Aduh, kayaknya saya harus belajar geografi lagi. Aku Sumatera kalau mau. Maksudnya Sumatera beda ya? Beda. Oh iya, Pulau Sumatera beda. Ini Pulau Jawa ya, Sragen. Oke, berarti beda. Wow, luar biasa. Langsung Kak Kiki punya teman dari beda. Beda pulau. Keren banget. Abang Kiki. Abang Kiki. Oke, gimana Kak Diana? Ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup perjumpaan kita malam ini yang sangat luar biasa. Berkesan banget buat Mamoy pribadi. Harapannya bisa berkesan juga untuk seluruh peserta Zoom malam ini bersama Kak Diana dari Bandar Lampung yang merupakan ambasador Raharja. Kak Diana, patah-patahnya dong. Okay. Jangan pernah takut bermimpi, seperti tagline-nya Bisdi, follow your dream. Makasih. Wah, follow your dream. Wah, luar biasa. Follow your dream. Jadi keingin-ingin ini, follow your dream. Kak Diana menutup dengan simple, manis, tegas, follow your dream. Follow your dream-nya mesti di bisnis digital Universitas Raharja, insya Allah bisa kayak gitu ya. Dan di sini Mamoy juga ada quotes yang ingin Mamoy sampaikan untuk seluruh teman-teman Mamoy yang baru juga dari berbagai provinsi, di mana Mamoy saat ini berada di Kota Tangerang. Terima kasih Kak Diana, salam kenal, dan semoga kita bisa jumpa di lain waktu. Amin, Mamoy. Oke, tapi kita menjalin silaturahmi tanpa batas ya. Amin. Mamoy punya quotes-nya adalah, masa lalu saya adalah milik saya. Cakep. Masa lalu kamu adalah milik kamu. Cakep. Tapi masa depan adalah milik kita bersama. Betul? Betul. By BJ Habibie, Presiden RI juga, dan quotes itu menjadikan motivasi untuk Mamoy bisa terus berperan mendampingi seluruh mimpi-mimpi kalian agar bisa terwujud menjadi startup yang sukses dan menciptakan lapangan pekerjaan gak hanya untuk daerah sekitar tapi juga untuk Indonesia dan bahkan dunia. Terima kasih untuk semuanya.
sebelum mengakhiri ini, kita foto-foto dulu yuk. Rasanya nggak asik kalau nggak foto. Aduh malu, jadi kecil banget. Okay. Enggak, itu cantik banget Kak Diana. Oke, okay, kita foto dulu yuk. Kak Nin bisa minta tolong bantu screenshot ya. Di sini ada. Iya, di turn on kameranya ya. Oke. Okay. 1, 2, 3, cheers. Oke, okay, saya lagi ya. Yuk, nyalain yuk kameranya yuk. Oke, okay. Wah. Ada biolannya nih, ada baby dulu. Ada baby. Oh iya. Mas banget, tolong. Ah, ini jangan diopin. Iya. Lucu banget. Biolannya ini, baby. Ini dia adalah calon-calon penerus AR. Ini penerus AR yang masih PR ya dari Kak Diana. Mungkin bisa di spotlight sama Kak Nin atau sama tim untuk spotlight. Wow. Lucu banget. Ini AR termuda ya yang dimiliki dari ambasador. Jadi pengusaha sukses ya nanti ya. Ya, amin. AR junior ya. AR junior ya. Senyum terus ya. Hai, cantiknya. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Esal. Salam kenal Esal. Iya. Wow. Follow IG dan TikTok aku ya. Iya. Oh, oke. Okay. Dan TikTok. Nanti kita TikTokan bareng ya Esal ya. Bareng sama Kak Aca ya, juga ya. Boy. Tante deh, onti. Jangan dong, panggilnya kakak aja gak apa-apa. Oh, kakak cok sama Moy, kakak aja. Oke, okay, thank you so much sekali lagi. Terima kasih. Kita keep in touch bersama Ambasadora Harja Kak Diana dari Bandar Lampung. Kalau yang di Lampung masih terus ingin mengetahui lebih lengkap lagi, bisa hubungin Kak Diana juga atau menghubungi Kak Yunita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Makasih Diana dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Mamoy, Kak Yunita. Terima kasih Kak. Terima kasih. And chat. Izin leave ya. Ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Magic spark that lights the fire of our imagination. And since the dawn of man, the strength of just I can has brought together people of all nations. There's nothing ordinary in the living of each day. There's a special part of every one of us, the blessed.